Saya cerita dah dulu, ada seorang kafir antara ketua-ketua orang Quraisy. Apabila dia pergi perang Badar dengan Nabi, maka perang Badar tu banyaklah ketua-ketua orang Quraisy mati. Antaranya Abu Jahal dan banyak lagi yang mampus dan mati dalam perang Badar. Dia tak mati. Ada 2-3 orang yang tak kena bunuh. Tapi nasib tak baik, anak dia ditawan oleh tentera Islam. Apabila habis selesai peperangan, mereka pun kalah, mereka lari balik ke Mekah. Nabi bawa tawanan-tawanan, antaranya anak ketua Quraisy ni, duduk di Madinah. Dia balik pi ke Mekah, hati dia cukup terbakar, tak senang, cukup hangat hati. Pasal apa? Ramai ketua-ketua mereka yang kena bunuh. 70 orang kena bunuh ketua mereka. Ramai yang kena bunuh. Tapi dia kebetulan tak terbunuh, balik. Balik-balik hati duk hangat. Satu pagi, 2-3 hari lepas tu, dia keluar pergi duduk depan Kaabah. Duduk depan Kaabah, mai seorang kawan dia yang tak mati juga. Mai-mai dia duduk sembang doa. Dia kata, kita sembang doa aja, jangan bagi orang lain tahu. Sembang apa? Kawan ni kata, aku duduk terbakar lagi ni. Kita balik perang ni, kita kalah, ketua-ketua kita mereka bunuh. Anak aku pun kena tawan, duduk di Madinah. Muhammad tawan, aku duduk terbakar lagi. Dia kata, kalau tak sabit, aku hutang orang, nak bayar hutang orang. Kalau tak sabit, anak bini aku ada, nak belanja nak kepada mereka. Aku akan pi ke Madinah tu, aku akan cari Muhammad, aku akan bunuh dia. Duk angat hati lagi. Kawan ni kata kat dia, nama Safwan kawan dia, lah lagu ni, hang pi hutang hang, siapa hang hutang kat siapa, habak mai, aku nak tolong bayar. Anak bini hang, aku akan sanggup belah mereka macam anak bini aku. Yang penting hang pi bunuh Muhammad ni, aku benduk gerak. Semua lah, semua. Ha, baik. Jangan bagi tahu kat siapa, kita doa. Dia pun balik rumah dia, ambil pedang yang tajam, buh racun, tuang racun pedang. Nak bunuh Muhammad ni, tetap sekali mati. Dia pun sarung pedang, naik unta pi. Seorang diri pi. Ni, duk geram. Nak bunuh Muhammad ni. Pergi sampai banyak hari dah sampai. Nabi duduk di Madinah, duduk di masjid dengan Sayyidina Umar dan para sahabat semua. Sayyidina Umar tengok-tengok, kenailah geng dia dulu. Abang, ya Rasulullah, nuh, kawan kita tu mai lah. Mai tu tak ada kerja lain lah tu. Tengok bawa dengan pedang apa. Nabi kata, Umar, pergi panggil dia mai masuk, jumpa aku pergi. Umar pun pi jumpa panggil dia, hey, masuk. Rasulullah panggil masuk. Saya tak ingat dah nama dia, Bahaira ke apa tu. Masuk-masuk jumpa Nabi. Nabi kata, Nabi tanya dia, hang ni mai buat apa ni? Jauh sangat ni, seorang diri ni. Mai buat apa? Dia kata, mai untuk nak bincang dengan kamu lah Muhammad.
nak minta turun lepas anak yang kamu tawan. Sian kat dia. Kena bayar kena abah-abah, kena bawa balik ambil dia. Nabi kata jangan bohong. Hamai bukan tujuan tu. Abang betul-betul. Betul. Mai nak ambil anak balik. Hang mai. Hang nak bunuh aku kan? Bukan hang sembang dengan Safwan depan Kaabah. Hang kata kalau tak sabit ada hutang, kalau tak sabit ada anak, aku akan pi cari Muhammad nak bunuh dia, aku duduk geram. Tu Safwan jamin. Tak apa hang pi. Anak hang, anak bini hang, ku jaga hutang hang, ku tolong bayar. Hang pun ambil pedang, bubuh dengan racun apa. Hang awak mainkan pedang tu. Bukan hang main nak bunuh aku. Allah dia heran awak selama ni. Tak ada siapa yang tahu mereka dua aja sembang. Kalau lah kot ada rakaman-rakaman lagu ni. Dulu bukan ada rakaman lagu ni, mereka dua sembang rahsia. Abang pula, Safwan jangan beritahu. Dia tercengang apabila Nabi habaq. Sepatah pun tak jatuh. Dia cakap dengan Safwan di sana tu. Di Mekah depan Kaabah. Dekat Hijr Ismail. Hang pakat dengan Safwan. Safwan jamin nak tolong bayar hutang hang. Sampai nak jaga anak. Hang mai tu seorang diri. Hang mai tujuan nak bunuh aku bukan? Dia tercengang. Dia kata Allah. Wahai Muhammad. Selama ini kamu duk habaq kata dapat wahyu Allah. Allah baik, Allah bagi tahu kat kamu, bagi tahu ini semua wahyu Allah. Aku tak percaya dan kami tak percaya. Hang duk bohong kami. Tapi hari ini telah hang bagi tahu apa yang aku bincang dengan Safwan, sepatah pun tak jatuh. Apa yang aku buat semua hang tahu. Aku yakinlah bahawa Allah yang bagi tahu benda ni kat kamu. Wahyu daripada Allah. Oleh itu Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dia mengucap masuk Islam. Pasal apa? Dia tak sangka. Dia duk sangka Muhammad duk bohong terima wahyu. Hari ni jelas depan dia. Hak dia duk cakap dengan Safwan tu Nabi Muhammad cerita salin tak tumpah. Terus dia mengucap. Nabi Muhammad kata, kamu tahan dia jangan pergi balik. Ajak dia dulu Islam ini. Ajak dia dulu Al-Quran ni sampai dia balik. Dia balik-balik jumpa Safwan. Dia cerita habis. Dia kata Safwan, hang ikut hang lah, hang tak mau ikut. Tapi aku dah beriman dengan Muhammad. Sebab aku yakin bahawa dia diberitahu oleh Allah segala sesuatu yang kita tak boleh sangka. Apa hak kita duduk bincang sini, dia tahu semua. Tidak ada siapa yang boleh beritahu kat dia. Haa, itu. Hari ini Allah nak bagi sayang kat dia. Allah bagi pertunjuk kat dia. Melalui niat jahat dia, akhirnya menjadi baik. Dia boleh Islam, masuk Islam, dan dia menjadi orang Islam yang cintakan Nabi, menjadi pejuang Islam. Telah dulu dia menjadi ketua-ketua orang-orang Quraisy kafir.